kesal dilupakan oleh anak didiknya. Anang sebut Tiara Andini lupa diri. Kan kamu bisa ngomong. Musisi Indonesia Anang Hermansyah mengaku kecewa dengan Tiara Andini yang tak pernah mengundang dirinya ke acara yang dipandu oleh penyanyi jebolan ajang pencarian bakat itu. Anang yang mengetahui bahwa Tiara Andini menjadi salah satu pembawa acara dalam program Musik Dahsyat menanyakan alasan dirinya tak pernah dijadikan bintang tamu. Dengan nada bercanda, Anang pun menyebut Tiara Andini lupa diri lantaran melupakan jasanya yang menjadi juri di Indonesian Idol yang diikuti sang penyanyi muda. Kamu gak pernah ngundang aku loh, meskipun cuma host kan kamu bisa ngomong. Undang dong. Ah, kamu berarti melupakan, ujarnya. Dikutip Pikiran Rakyat TikTok.com dari kanal YouTube Ngobrol Asik. Tak mau dianggap melupakan Anang, Tiara pun memberikan pembelaannya. Loh, padahal kan waktu itu Kak Aurel pernah, kata Tiara Andini. Ya Aurel lah, Anang, beda. Ih, lupa diri, tutur Anang menyauti. Tiara pun meminta agar musisi yang turut membimbingnya di Indonesian Idol itu tidak menyebutnya lupa diri. Ia takut bahwa sebutan lupa diri itu bisa menjadi celah untuk dirinya. Ih, jangan digituin dong, nanti itu celah buat aku, ujar runner-up Indonesian Idol tersebut. Anang pun segera meralat pernyataannya dan menjelaskan bahwa Tiara adalah penyanyi yang masih sangat polos. Menurutnya, wanita berusia 20 tahun itu masih sangat kental dengan ciri khas penyanyi dari Jember. Tiara ini orangnya masih lugu banget, masih Jember banget. Tapi jangan dihilangin ya Jembernya. Enggak beneran, Jembernya itu unik buat kamu. Aku sampai sekarang enggak mau hilangin, biarin aja begini, kata Anang menasehati Tiara Andini. Untuk diketahui, Anang dan Tiara Andini merupakan musisi dan penyanyi asal Jember. Keduanya sukses merantau dari Jember dan menjadi musisi serta penyanyi terkenal di ibu kota. Anang merupakan musisi dan produser yang lagu-lagunya sering dinyanyikan oleh penyanyi ternama Indonesia. Sementara Tiara Andini adalah seorang penyanyi muda jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol yang juga telah sukses menelurkan sejumlah lagu.